Halo guys, bertemu lagi dengan saya Alvan Imawan di Vano Channel, channel informasi properti dan investasi emas Anda. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, semangat, dan banyak bersyukur ya. Kali ini saya akan mau review brand atau merek namanya emas Gajah. Jadi mungkin teman-teman ada yang kurang familiar nama emas Gajah ini, tapi mungkin bagi rekan-rekan yang berasal dari Sidoarjo, Surabaya sekitarnya itu nggak asing, karena Gajah ini merupakan toko perhiasan atau toko emas Gajah, dan kali ini dia sudah produksi logam mulia batangan emas seperti ini guys. Jadi saya beli yang setengah gram, selalu mendapatkan pouch tulisan Gajah ini ya. Jadi ini selalu familiar banget. Kalau mungkin teman-teman lihat di pasar ada ibu-ibu jualan terus pouchnya tulisan Gajah, nah berarti dia pernah beli perhiasannya atau logam mulia batangan seperti ini. Nice. Ini pembelian saya di awal Juli, kenanya 488.000 untuk setengah gram. Nah ini packagingnya glossy ya, bahannya PVC tapi laminasi glossy, dan ini sebenarnya tidak di dalam kartunya, tapi ini bisa diambil guys. Jadi ya, nah bisa diambil, ini hanya dikeletno pakai ya isolasi double tape gitu ya, jadi tinggal ditempel dan Anda bisa memegangnya. Ini yang setengah gram, emasnya kotak sebesar hampir sebesar kuku ibu jari saya, adalah gravirnya tulisan Gajah setengah gram dan 24 karat di bawah. Oke, hanya polosan seperti ini aja. Untuk belakangnya juga bakal beda-beda karena untuk kartunya ini juga beda-beda, ada yang warna putih dan berbagai macam model tulisannya. Nah jadi mungkin teman-teman tidak hanya Antam ini ya, untuk teman-teman yang Surabaya Sidoarjo bisa koleksi logam mulia namanya Gajah ini, bisa menjadi opsi karena harganya juga lebih murah daripada yang Antam. Oke, sekian informasinya untuk review emas Gajah ini. Untuk harga memang lebih murah, buat investasi atau buyback juga nggak terlalu mahal, nggak jatuh banget ya, karena juga produksi lokal ini. Untuk nasional kayaknya banyak belum banyak orang yang tahu tentang merek Gajah, tapi yang Sidoarjo Surabaya sekitarnya pasti tahu merek Gajah ini karena terkenal dengan perhiasannya, pusatnya di kota Sidoarjo. Oke, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalau mau cari rumah atau properti Surabaya Timur sekitarnya bisa hubungi saya guys. Bye bye, see you.